Dijadikan segala kejadian ada muka dunia ini untuk manusia. Dijadikan manusia untuk mengabdi diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berada di sini bukan lama. Kita dah ada sini buat persiapan. Kita akan kembali kepada tempat yang kekal, iaitu mulkan kabira. Naiman wa mulkan kabira dalam surah Al-Insan. Kita akan jumpa di sana suatu kerajaan yang amat besar dengan nikmat yang tidak terkira banyaknya. Dan di sana juga disediakan azab sengsara yang amat pedih untuk manusia. Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Penuh berkuasa, penuh berkat, menjadikan hidup dan mati kita ini. Sekarang kita masih sudah hidup, daripada tidak ada kepada ada. Liyabluwakum ayyukum ahsan wa amala. Sesungguhnya, demi sesungguhnya kami nak uji kamu, sebenar-benar uji kamu, siapakah di kalangan kamu, wahai manusia, yang terbaik amalannya.